bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجداد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durus An-Nafisa fi bayani mutammimah al-ajurmiyah. Al-Mustasna qala al-mu'allif rahimahullah wa adawatu istisna'i thamaniyah. Alat-alat istisna ada 8. Harfun bittifaq wa huwa illa, satu disepakati berbentuk huruf yakni illa. Wasmani bittifaq wa huma ghairu wasiwa bilughatiha fa innahu yuqalu fiha siwan qariban waswan kahudan wasawa'un kasama'in wa siwa'un kabina'in. Dua disepakati sebagai isim yakni ghoiru dan siwa dengan bacaan-bacaannya. Siwan bacaannya bisa siwan seperti lafad ribon, bisa dibaca suwan seperti lafad hudan, bisa dibaca sawaun seperti lafad samaun, dan bisa dibaca siwaun seperti lafad binaun. Wa fi'lani bittifaq wa huma laisa wa la yakun, dua disepakati sebagai fi'il yakni laisa dan la yakunu. Wa mutaraddidun bainal fi'liyati wal harfiyati wa huwa khala wa ada wa hasha, dan ada yang sesekali digunakan sebagai fi'il dan sesekali digunakan sebagai huruf yakni khala, ada, dan khasha. Wa yuqalu fiha khasha wa khasha, khasha bisa dibaca dengan khasha dan khasha. Fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al kalamu taman mujaban. Mustasna yang terletak setelah illa dinasab jika kalamnya tam mujab. Wa tamu wa ma dzukira fihi al mustasna minhu, disebut tam jika mustasna minhu disebutkan dalam kalam itu. Wal mujab walladhi lam yataqaddam alaihi naf'yun wala syibhuhu, disebut mujab jika tidak didahului oleh nafi atau yang menyerupainya. Nahwu qawli ta'ala
fasharibu minhu illa qalila minhum wa qawlika qabal qawmu illa zaidan wa kharajan nasu illa amran sawa'un kanat istisna'u mutasilan kama mathalna au muqati'an. Hukumnya sama, baik istisna'nya mutasil seperti yang kita contohkan atau muqati. Nahu qamal qawmu illa himaran. Wa in kana al-kalamu taman ghaira mujabin jaza fil mustathna al-badalu wan nasbu ala istisna'i. Jika kalamnya tam ghair mujab, maka boleh mustasna menjadi badal dan boleh dinasab menjadi mustasna. Wal arjah fil mutasil al badal ay al mustasna badalan min al mustasna minhu fayattabi'uhu fi i'rabi. Kalau mustasnanya mutasil, maka lebih rajih jadi badal, yakni mustasna menjadi badal dari mustasna minhu, mengikuti i'rab mustasna minhu. Nahwu qawli ta'ala ma fa'aluhu illa qalidun minhum. Wal muradu bi syibhin nahwi an-nahyu, yang dimaksud menyerupai nafi itu ialah fi'il nahi. Nahwu wala yaltafit minkum ahadun illa mratak wal istifham, dan juga istifham. Nahwu qala wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhallun. Wa nasbu fil mustasna al mutasil arabiyun jayyid qur'a bihi fi sab'i fi qalilan wa mratak. Mustasna mutasil tadi kalau dinasab, yakni tidak jadi badal, merupakan bahasa Arab yang bagus, juga termasuk bacaan qira'ah sab'ah, dibaca qalilan, ma fa'aluhu illa qalilan minhum. Dan imra'atak wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Wa in kana al-istisna'u munqati'an, jika istisna'nya munqati', fal hijaziyun yujibuna an-nasba, maka para ahli nahwu Hijaz mewajibkan mustasna dinasab. Nahwu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adhan. Wa tamim yurajjihu nahwu wa yajizuna al-itba'. Sedangkan Bani Tamim hanya merajihkan nasab, mereka masih membolehkan itba', yaitu menjadi badal dari mustasna minhu. Nahwu ma qabal qawmu illa himaran wa illa himaran. Wa in kana al-qalamu naqisan wa huwa alladhi lam yudhkar fihi al-mustasna minhu wa yusamma istisna'an mufarraghan kana al-mustasna ala khasabil awamil. Jika kalamnya naqis, yakni kalam yang tidak disebutkan mustasna minhu padanya, juga disebut dengan istisna mufarrah, maka mustasna setelah illa dalam kalam naqis itu dibaca sesuai dengan kebutuhan ambil. Fa yu'ta ma yastahiquhu law lam tujad illa. Ambil diberi kesempatan untuk mendapatkan makmul yang berhak seperti tidak ada illah di depannya. Wa syartuhu qaulul kalami ghairu ijab, syaratnya kalamnya ghairu mujab. Nahwu ma qama illa zaidun wa ma ra'aitu illa zaidan wa ma mardu illa bizaidin. Wa qaulihi ta'ala wa ma muhammadun illa rasulun.
ولا تقول على الله إلا الحق ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن والمستثنى بغير وسوى بلغاتها مجهور بالإضافة. Sedangkan mustasna yang terletak setelah ghair dan siwan dengan bacaan-bacaannya dijirkan menjadi mudhaf ilai. Wa yu'rabu ghair wasiwan bima yastahiqquhu al-mustasna bi illa. Sedangkan lafaz ghair dan siwan mendapat hukum sama seperti mustasna yang terletak setelah illa. Fa yajibu nasbuha nahu qamu ghaira zaidin wa siwa zaidin. Wajib nasab jika contohnya adalah qamu ghaira zaidin wa siwa zaidin. Wa juzu al-itba wa nasbu kama fi nahwi ma qamu ghaira zaidin wa siwa zaidin. Boleh itba, boleh dibaca nasab seperti contoh maqam ghayru zaidin wa siwa zaidin, boleh ghayru zaidin. Wa yu'rabani bihasabil awamir fi nahwi maqam ghayru zaid wa siwa zaid wa mar'aitu zaid wa mar'aitu ghayru zaid wa ma marta bi ghayru zaid. Bisa diikrobi tergantung ambil yang masuk. Jika contohnya ialah maqama ghayru zaidin wa siwa zaid wa mar'aitu ghayra zaidin wa ma mar'atu bi ghayri zaid. Wa idza muddat siwan, jika lafaz siwan dibaca panjang sawa'un atau siwa'un, kana i'rabuha dhahiran, maka i'rabnya nampak. Fa in qusirat ka i'rabiha fa i'rabuha atau kana, nah fa idza qusirat kana i'rabuha muqaddaran alal alif. Ini salah tulis ya. Fa idza qusirat kana i'rabuha muqaddaran alal alif. Jika dibaca seperti isim maksur, baca pendek siwan suwan ya, maka i'rabnya dikira-kirakan di atas alif. Wal mustasna bilaisa wala yakun mansub la ghair li'annahu khabaruhuma. Adapun mustasna yang terletak setelah laisa dan layakun dinasab, tidak yang lain. Li'annahu khabaruhuma, karena menjadi khabarnya. Nahwu qamal qamu laisa zaidan. Wal mustasna bi khala wa ada wa khasa yajuzu jarh wa nasbu biha. Adapun mustasna yang terletak setelah khala, ada dan khasa, maka boleh dijar, boleh dinasab. Nahu qamal qawmu khala zaidan wa khala zaidin wa ada zaidan wa ada zaidin wa khasa zaidan wa khasa zaidin. Wa in jarta faya hurufu jarin. Kalau engkau jarkan, maka dianggap sebagai huruf jar. Wa inna sabta fa'i af'al, kalau engkau nasabkan maka dianggap sebagai fi'il. Illa anna siba wa ila yisma' fil mustasna, la yisma' fil mustasna bihasa ila al-jar. Hanya saja tidak didengar dari siba wa mustasna dengan khasa kecuali setelahnya dijirkan. Wa tatasidu ma ba bi ada wa khala fa yata'ayyan nasbu. Kalau ada ma yang bersambung dengan ada dan khala, maka wajib menasabkan isim sesudahnya. Wala tatasidu ma bi hasa, ma tidak bersambung dengan lafaz khasa.
taqul qamal qaum ma ada zaidan wa qala labid, terkata si labid ala qul kullu syai'in ma khala Allah batil wa kullu na'im la mahalata zail. Wa amma khabaru kana wa akhwatiha wa khabaru al-khuraf al-mushabbaha bilaysa wa khabaru af'al al-muqarabah wa ismu inna wa akhwatiha wa ismu Allah allati nafsil jinsi fataqaddama al-kalamu alaiha fil marfu'at. Adapun pembahasan tentang khobar kana wa akhwatuha, khobar huruf yang menyerupai laisa, khobar af'alul muqarabah dan isimnya inna wa akhwatuha serta isimnya la alati nafsil jinsi, maka sudah dibahas semua dalam marfu'atul asma. Wa amat tawabi fa sayatil kalam alaiha insyaallah ta'ala. Adapun tawabi maka pembahasannya akan datang insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Nah, setelah kita membaca matan Tamim al-Ajurmiyah tentang al-mustasna, maka di sini kita akan mempelajari beberapa permasalahan di dalamnya. Fihi masail. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, al-kalam alat istisna'i yang khasir fi thalathi masail. Pembahasan tentang istisna kita batasi dengan tiga permasalahan. Al-awwal adawatul istisna. Yang pertama tentang macam-macam alat istisna. Atsani al-mustasna. Yang kedua tentang hukum mustasna. Yang ketiga atsalis al-mustasna minhu, terkait dengan mustasna minhu. Nah, jadi pembahasan tentang uslub istisna hanya berputar pada tiga permasalahan. Ma adawatul istisna, yang kedua al-mustasna, yang ketiga al-mustasna minhu. Al-mas'alatu atsaniyah, masalah yang kedua, adawatul istisna itsamaniyah. Alat-alat istisna ada delapan. Ini semuanya artinya kecuali atau selain. Jadi mulai 1 sampai 8 makna bahasanya ialah kecuali atau selain. Al-awwal harfun bittifaqin wa huwa illah. Yang pertama disepakati sebagai huruf, yakni illah. Jadi illah termasuk adawatul istisna dan disepakati illa itu ialah huruf, bukan isim, bukan fi'il. Atsani wa tsalits, yang kedua dan yang ketiga, ismani bittifaq, disepakati sebagai isim. Wahuma ghair wa siwan bilughatiha, ghair dan siwa dengan bacaan-bacaannya. Fa innahu yuqalu fiha siwan qaridan suwan kahudan sawa kasama siwa kabina. Siwan bisa dibaca dengan lafaz siwan seperti ridan, suwan seperti hudan, sawa seperti sama, siwa seperti bina. Nah, jadi ghair dan siwan termasuk adawatul istisna dan disepakati keisimannya, bukan huruf, bukan fi'il. Rabi' wal khamis, yang keempat dan yang kelima, wa fi'lani bittifaq, dua dianggap fi'il dengan kesepakatan. Wa huma laisa wa la yakun, yaitu laisa dan la yakun.
ini disepakati sebagai fi'il. Naam. As-sadis, as-sabi' wa-thamin. Ke-6, ke-7, dan ke-8. Wa mutaraddid bainal fi'liyah wal kharfiyah. Ini terkadang dipakai sebagai fi'il, terkadang dipakai sebagai huruf. Wa huwa khala wa ada wa khasa, yakni khala, ada, dan khasa. Wa yuqalu fiha khasa wa khasa. Untuk khasa bisa dibaca dengan khasa dan khasa. Nah, semuanya tadi mulai 1 sampai 8 adalah adawatul istisna. Semuanya memiliki makna kecuali atau melainkan atau selain, ya. Hanya saja sebagian ada yang disepakati sebagai huruf, sebagian ada yang disepakati sebagai isim, sebagian ada yang disepakati sebagai fi'il, sebagian lagi terkadang dipakai untuk fi'il, terkadang dipakai untuk huruf. Al-mas'alatu ats-tsalitsa, al-mustasna huwa ismun yudkaru ba'da illa au ihda akhwatiha mukhalifan fil hukmi lima qablaha. Al-mustasna itu adalah isim yang disebutkan setelah illa atau salah satu saudaranya, yaitu adawatul istisna. Mukhalifan fil hukmi lima qablaha, yang berbeda hukum dengan lafaz sebelumnya dalam masalah amil, ya. Al mustasna minhu wal ismu dakhil fil hukmi wa yudkaru qabla illa au ihda akhwatiha. Sedangkan mustasna minhu ialah isim yang masuk pada hukum amil dan disebutkan sebelum illa dan salah satu saudaranya. Nahu ja'al qawmu illa zaidan, kaum itu datang kecuali Zaid. Al-qawmu mustasna minhu zaidan al-mustasna. Perhatikan contohnya, ja'al qawmu, telah datang kaum. Al-qawmu di sini masuk dalam hukum amilnya, itu ja'a. Dia datang terusnya, ya. Nah, kemudian terletak sebelum illa, maka al-qawmu namanya al-mustasna minhu. Illa zaidan, nah, zaidan ini namanya mustasna karena terletak setelah illa dan tidak sama hukumnya dengan amil. Berarti Zaid itu tidak datang, begitu, ya. Nah, tidak masuk dalam kedatangan kaum. Jadi kalau masuk dalam hukum amil dan terletak sebelum adawatul istisna disebut al-mustasna minhu. Kalau beda hukum dengan amilnya dan terletak setelah adawatul istisna disebut al-mustasna. Naam. Al-mas'alatu arabiyah. Al-mustasna bi illa lahu salasu halat. Nah, haknya panjang, ya. Lahu salasu halatin. Haknya dikasih alif atau dikasih harokat panjang. Mustasna yang terletak setelah illa memiliki tiga keadaan. Nah, al-awwal wujubun nasbi, yang pertama wajib nasab. Al-thani jawazun nasbi wal itba, yang kedua boleh dibaca nasab, boleh itba. Itba itu jadi badal mengikuti i'rab mustasna minhu. Al-thalith ala khasabil awamil, yang ketiga dibaca sesuai dengan kebutuhan amilnya, seolah-olah tidak ada illa di depannya, ya.
Jadi illa seolah-olah enggak ada, sehingga amil bebas untuk beramal pada makmulnya. Kapan yang pertama, kapan yang kedua, kapan yang ketiga, ini dibahas secara rinci. Barakallahu fikum. Al-mas'alatu al-khamisah, masalah yang kelima, yajibu nasbul mustasna bi illa fi thalathati mawabi. Wajib mustasna yang terletak setelah illa dibaca nasab di tiga tempat. Ini kalau terjadi salah satu dari tiga ini, maka mustasna yang terletak setelah illa dibaca apa? Nasab. Al-awwal idza kana mustasna muakhkharan fi kalamin tamin mujabin. Jika mustasnanya diakhirkan dalam kalam tam mujab. Nahu qamal qaumu illa Zaidan. Nah, Zaidan ini mustasna diakhirkan, kemudian kalamnya qamal qaumu, kalam tam mujab. Wal murad bil kalam tam, maka dan mustasna minhu madhkuran fi, disebut kalam tam jika mustasna minhu disebut di qa'al qaumu, itu disebut ya, berarti kalamnya tam. Wal mujab makana musbatan ghaira manfiyin, disebut mujab jika kalam itu musbat tidak ada huruf nafi. Iqama al-qawm, tidak ada huruf nafi atau yang menyerupai nafi, maka disebut mujab. Sehingga Zaidan al-mustasna wajib dibaca nasab. Qamal qawmu illa Zaidan, enggak boleh illa Zaidun, apalagi Zaidin. Asani yang kedua, idza taqaddamal mustasna alal mustasna minhu fi kalamin tamin mujabin aw manfiyin. Yang kedua, jika mustasna mendahului mustasna minhu, baik dalam kalam tam mujab atau kalam tam manfi. Biasanya kan mustasna minhu dulu, kemudian baru mustasna, ya kan? Nah, ini kalau terjadi sebaliknya, mustasna mendahului mustasna minhu, baik kalamnya itu tam mujab atau tam mamfi, maka mustasnanya wajib dinasab. Nahu qama illa Zaidan al-qawmu. Ma qama illa Zaidan al-qawm. Zaidan wajib dibaca nasab. Mengapa? Mendahului mustasna minhunya, yaitu al-qawm. Asalis yang ketiga, wal murad bin manfi maka nafi nafyun au nahyun au istifham, disebut kalam manfi kalau ada huruf nafi atau nahi atau istifham. Asalis yang ketiga, idza kanat istisna muqati'an ala qaulil hijaziyyin. Yang ketiga, mustasna setelah illah wajib dibaca nasab jika istisnanya muqati', menurut pendapat ahli nahwu Hijaz. Nahwu ja'at talamidhu illa kutubahum, ma ja'at talamidhu illa kutubahum. Ja'at talamid, datang para siswa, illa kutubahum, kecuali kitab-kitab mereka. Ma ja'at talamidhu illa kutubahum, tidak ada siswa yang datang kecuali kitab-kitab mereka. Wal murad bil istisna al muqati ayakun al mustasna laisa ba'dan min al mustasna minhu. Yang dimaksud dengan istisna muqati itu ialah jika mustasna bukan bagian dari mustasna minhu. Wal murad bil istisna al muttasil ayakun al mustasna ba'dan min al mustasna minhu. Kalau istisna mutasil itu ialah mustasna merupakan bagian dari mustasna minhu. Faidah wa tamim yurajjihunahu wa yajizuna al-itba. Adapun bani tamim hanya merajihkan nasab
tapi masih membolehkan itba jadi badal mengikuti irab mustasna minhu. Nahwu ma qamal qaumu illa khimaran wa illa khimarun. Naam. Jadi tempat yang ketiga ini hanya pendapatnya ahli nahwu Hijaz. Mustasna wajib dibaca nasab setelah illa jika istisna'nya muqati. Cirinya mustasna bukan bagian dari mustasna minhu. Nah, seperti tadi itu ja'at talamidu illa kutubahum. At-talamid itu kan mustasna minhu, kutubahum mustasna ya. Nah, kitab tidak merupakan bagian dari siswa. Karena kitab itu benda mati, siswa benda hidup ya. Nah, beda ya. Berarti mungkoti istilahnya. Nah, kalau kondisinya seperti ini maka mustasna setelah illa wajib dinasab menurut pendapat ahli nahwu Hijaz. Baik kalamnya itu tam mujab atau tam manfi enggak masalah. Yang penting istisnanya mungkoti. Begitu. Tapi kalau Bani Tamim mereka berpendapat hanya rajih nasab mustasna dalam kondisi seperti itu. Seandainya dibaca itba itu mengikuti i'rab mustasna minhu enggak apa-apa. Seperti contoh tadi, ma qamal qaum illa khimaran boleh, illa khimaran juga boleh. Qaum itu kan kumpulan manusia. Mustasna minhu. Khimar keledai, binatang. Berarti mustasna bukan bagian dari mustasna minhu karena beda jenis ya, satunya manusia satunya hewan, namanya istisna apa? Mungkoti. Nah, ahli nahwu Bani Tamim berpendapat mustasnanya itu rajih afdol dibaca nasab khimaran, tapi masih boleh dibaca itba menjadi badal mengikuti irab mustasna minhu. Mustasna minhunya al-qaum rafa ya boleh berarti wa illa himaran. Tapi ahli nahwu Hijaz mengatakan wajib nasab, enggak boleh itba karena istisna'nya muqati. Nah, ini hukum pertama. Mustasna wajib dibaca nasab setelah illa ya. Nah, jadi mustasna yang terletak setelah illah wajib dibaca nasab. Ada tiga tempat ya. Nah, ini yang pertama. Kapan boleh nasab, kapan boleh itba? Nah, itu nanti selanjutnya ya. Kapan dibaca ala hasabil awamil? Ya, nanti selanjutnya. Nah, untuk sementara sampai di sini dulu ya. Untuk kelanjutannya kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab.